Neos Geo itu kita udah modif lagi. Lebih susah lagi. Bahasa Yunani sebenarnya. Kalau yang Cirilo dari bahasa Yunani itu mungkin ya. Ya, selamat siang. Jadi di video ini ya udah pada tau lah pastinya di thumbnail ya. Jadi Remy lagi mau makan dan si DJ-nya lagi bobo. Makanya nih ngomongnya kurangin ya, agak sedikit volumenya diturunkan karena ya mumpung DJ lagi tenang dan kita menyempatkan untuk bikin video ini. Santai-santai aja guys. Jangan apa? Jangan kembang. Sepaneng. Tuh, kita lihat dulu. Hah? Ya kita bakal kasih tahu kan banyak banget tuh yang nanya. Kak, namanya panjang banget. Belibet gitu. Namanya panjang banget. Namanya itu Idris. Namanya belibet banget susah. Oke, banyak banget lah yang komen-komen kayak gitu. Sampai besok pas ujian, pas lagi tes. Iya sibuk nulis nama. Oh, yang lain udah pada selesai kan ya. Enggak lah, enggak segitunya. Sebenarnya tuh nantilah kita jelasin lah di mana? Apa di sana? Di teras. Enggak. Biar agak terang. Aku lagi makan. Kamu selain makan dulu. Nih, buat yang penasaran tonton video sampai habis ya. Artinya di video ini bakalan kita kasih tahu. Kita di luar aja ya. Karena bosen di dalam panas gerah. Di sini ya enak lah. Ini ada juga angin. Mendung. Dari tadi tuh enggak ketemu panas tuh loh. Apa gara-gara kita di dalam terus? Emang mendung dari pagi kan kita mau jemur juga belum jadi. Kita langsung aja kasih tahu ke kalian apa arti dari nama anak itu. Iya, maksudnya nama anaknya Miles Geo Cirilo Wirusto Tulen. Wes. Unik. Emang beribet ya namanya. Dari Miles Geo dulu. Ya. Jadi Miles Geo itu kita udah modif lagi. Awalnya itu Miles Geo. Lebih susah lagi. Nah, Miles Geo ini dari bahasa Ibrani. Mm-hmm. Bahasa Ibrani artinya itu raja. Ya, raja itu kan bisa melindungi, bertanggung jawab, pemimpin, pokoknya bisa jadi tulang punggung besok gitu loh kalau dia udah dewasa kayak gitu. Terus kita cari nama itu karena ini ya, yang karena apa? Sifatnya terus karakternya ya, itu bagus. Karakternya itu bagus. Mm-hmm. Karakternya itu ya pokoknya namanya tuh baik lah, percaya diri, rajin juga, ada cerdas, pokoknya bagus sifat jadi dan kita, karakternya. Jadi kita tertarik ambil nama itu. Kalau artinya sih kayaknya emang cuman raja gitu doang ya. Mm-hmm. Tapi kita tertarik sama sifat dan karakternya. Dan kenapa Geo itu diambil dari namaku? Itu semua diambil dari namamu. Enggak, ya, soalnya ya laki gitu loh. Jadi itu Miles Geo itu Miles Geo sama Joe, tapi jadi Geo. Geo gitu. Miles Geo. Nah, Joe versus Geo. Nah. Terus yang kedua, nama yang di kata kedua itu Cirilo. Cirilo. Cirilo, Miles Geo Cirilo. Cirilo itu sebenarnya R-nya tuh cuma satu. Cirilo. Tapi kita modif lagi. Iya, biar lebih enak aja sih. Cirilo. Gitu. Soalnya kadang kalau R-nya satu, L-nya double, kadang kita juga suka lupa yang double tuh R-nya apa L-nya. Jadi semua double, aja double. Double dua. Double. Nah, Cirilo itu artinya tuh ini dari bahasa Yunani sebenarnya. Kalau yang Cirilo dari bahasa Yunani itu mulia. Artinya tuh mulia. Mulia juga kan gimana ya? Mulia orangnya. Pokoknya tetap nama itu pasti yang baik lah. Terus kalau aku baca yuk sifat karakternya itu loh yang menarik. Nih deh, kita udah ngesimpulkan raja agung dan mulia ya. Miles Geo Cirilo itu raja agung dan mulia, dan sifatnya tuh berani, bekerja keras, kompeten, ulet. Ya pokoknya bermasyarakat dan terampil. Ya pokoknya gitu deh, pasti yang baik-baik lah. Dan aku juga dapat dari lain ya. Cirilo itu diambilnya juga dari Cyril.
C-Y-R-I-L-L. Itu dari kata Inggris. Shrill itu apa artinya? Bukan mulia, tapi apa tadi? Kok bingung sih? Gimana lo? Dari kata Inggris ya. Mm-mm. Maksudnya bahasa Inggris. Pemimpin. Jadi shrill itu pemimpin. Dari kata dari bahasa Inggris. Inggris apa Yunani? Inggris. Shrill. Shrill. Pemimpin. Tapi kalau shrill dari bahasa Yunani itu artinya Tuhan. Tapi kan terlalu apa ya? Berat. Terlalu berat. Jadi kita ambil Cirilo aja. Nah, terus selanjutnya Birusto? Birusto. Ini enggak ngerti nih, soalnya kamu aja enggak ngerti arti namamu kok. Terus Birusto artinya? Ada artinya. Apa artinya? Aku enggak tahu kamu sih. Kamu aja enggak ngerti arti namamu kok sih, soalnya ngasih nama Birusto ke anakmu. Iya, namanya juga nama itu baik kok. Aku kan terus, juga baik. Terus kalau ditanyain orang, Birusto artinya apa? Enggak tahu, itu yang penting dari nama bapaknya. Masa cuma gitu doang? Lah terus apa? Dicari. Masa aku harus hamil lagi? Harus bayi lagi. Birusto ya. Coba cari Birusto. Birusto sebenarnya hampir mirip juga. Ya tetap sama, berusaha, orang yang pribadinya yang positif kayak gitu-gitu, percaya diri, sama semua. Terus petualang kayak gitu. Maksudnya dari segi kepribadiannya. Maksudnya tuh suka menjelajah gitu kan. Explore gitu mungkin. Ya mungkin, itu kan aku nyari sendiri bukan dari papaku. Kalau Jue itu ijo katanya, karena nama-nama saudara-saudara iya, aku iya, tuh kan nama-nama warna kan. Nama dari papaku tuh warna semua. Terus Jio, Sirilo, Birusto dari namaku. Dan Tuhuleru itu marga. Apa? Fam. Keluarga dari Ambon. Sebenarnya ya itu masing-masing sih, masing-masing tuh punya marga sendiri-sendiri, beda-beda. Tuhuleru, tapi setahu aku Tuhuleru tuh katanya apa ya? Itu cuma bahasa dari opaku aja sih dulu. Raja gitu, tapi enggak tahu maksudnya. Raja gimana di sana? Kamu kok enggak ngertian lo ya? Lah cuma ngikutin tuh, aku masih kecil kemarin dikasih tahu sama opaku. Jadi, kenapa Reni Puspita enggak dimasukin? Ya iyalah. Masa Ian dikasih nama Puspita? Yaudah gitu guys, jadi kalian udah tahu kan arti namanya. Dan enggak, pokoknya tetap semua tuh balik lagi ke diri masing-masing. Bukan, ke cara kita mendidik anaknya gitu ya. Yes. Semoga sifat dan karakternya juga, karena sifat dan karakter itu terbentuk dari sejak kecil ya, dan bisa diambil dari kita juga yang baik-baiknya gitu. Ya namanya juga darah daging kan, pasti nanti ada entah dia seni atau dia kreatif atau dia pinter. Dia katanya pinter matematika, tapi gue matematika dari mana enggak? Kan buat ini doang. Kalau kan seni kamu kan apa? Otak sebelah kiri apa kanan gitu loh. Kiri sama kanan kan, kalau yang kanan kan apa namanya? Apa sih yang namanya? Apa sih? Gue udah ngerti, geblek. Kamu belajar gak sih otak kiri tuh? Pokoknya kayak pemikirannya, nah nih ada nih, secara subjektif sama objektif. Nah kayak gitu-gitu. Terus apa lagi? Apa nanya terus? Tak panas lu. Yaudah gitu aja guys, pokoknya video ini cuma kita mau ngasih tahu arti nama dari anak kita. Melzio yang kata kalian tuh banyak banget di komennya, ribet banget kok namanya susah namanya ini. Yaudah, pokoknya sampai sini aja videonya. Memang ini cuma ngasih nama, ya kami juga sesuai judul ya. Kita bakal kasih tahu nama, arti dari nama anak kita doang itu, Jio. Dan pokoknya ikutin terus video-video kita berikutnya, vlog-vlog setelah ini. Semoga kalian selalu terhibur dan tetap setia support sampai Jio besar. Pasti kalian juga penasaran kayak gimana besok udah besar ya, dan bisa kelihatan ya ini cetakan siapa yang paling plok gitu loh. Aku tuh masih aku belum. Ya. Hmm? Aku. Kamu. Oh, berarti bulu matanya di ini. Di apa? Diruntikin. Bukan, lu mau maskara. Maskara. Kok oh, maskara gua? Ya bukan. Lah? Lu escape plan. Oh iya, iya, guys. Dan rambut dengan. Lah, aku kan cowok. Itu guys. Oke. Okay? So thanks for watching, just for fun, keep smiling and see you in the next video.